خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. طيب kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah jahiliyah ke 27. Kalau dari judulnya adalah At-ta'abbud bikashfil aurat. At-ta'abbud bikashfil aurat, yaitu atau beribadah dengan cara membuka aurat, atau diterjemahkan di sini terang-terangan membuka aurat. Wallahu a'lam. Kita baca aja. Akhwat, kira-kira ada yang belum punya buku enggak? Dari yang enggak datang dari GK atau GT? Ada. GHT. Half time. Tapi kalau GK-nya dan GT? GK-GT-nya udah semuanya. Udah semuanya. Baik. Kalau Ikhwan kira-kira GK dan GT-nya? Udah semuanya dapat? Semua sudah. Tapi entah yang terakhir siapa belum kembalikan ke saya. Oh gitu. Antum udah nulis kitabnya? Nulis nama? Sudah ada namanya. Oh. Oke, al-muhim ini kitab diinin aja ya. Antum kelola ya. Maksudnya ini ada sekitar mungkin 12 kitab. Ya. Mbak ini Mbak Ayu ya. Ada Mbak Ayu orang. Apa? Udah punya kitabnya? Mau enggak atau enggak mau? Nah. Iya udah. Coba dipilih-pilih. Pak ini dipilih. Insyaallah sama semua. Oke. Terang-terang buka aurat. Saya lagi sih. Ayo. Ntar abis ini sampai langsung ya. Masalah jahiliyah ke-27. Terang-terangan membuka aurat. Allah Ta'ala berfirman, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya'. أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Katakanlah, Rabbku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu di setiap salat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Al-A'raf 28-29. Sebagian ulama tafsir berkata, perbuatan keji yang dimaksud di sini adalah perbuatan buruk yang terlarang karena saking jeleknya. Sedangkan tak merbutoh padanya hanya karena ia dalam posisi sebagai kata sifat dari kata yang mu'annas, atau bisa juga untuk berpindah dari sifat kepada nama. Dan yang dimaksud di sini adalah penyembahan kepada berhala dan membuka aurat dalam tawaf dan semacamnya. Dan diriwayatkan dari Al-Farra bahwa yang dimaksud adalah membuka aurat secara khusus. Dan dalam ayat ini ada yang mahdhuf atau tidak terlihat, sehingga asumsi lengkapnya berbunyi, wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji lalu mereka dilarang darinya. Qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Artinya, mereka beralasan dengan dua hal, mengikuti nenek moyang dan mengada-ada kebohongan atas nama Allah. Sebentar, ini yang ini kita klik sebentar. Allah Ta'ala, wa idza, ini berarti wa idza fa'alu fahishatan, dan ketika atau jika mereka berbuat suatu perbuatan keji,
Nah, di antara lafal idza fa'alu fahishatan dengan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha, itu di antaranya itu ada takdir atau asumsi kalimat yang tidak terlihat. Itu seperti wa idza fa'alu fahishatan wa nuhu anhu atau wa nuhu anha gitu, dan mereka dilarang untuk berbuat itu gitu. Jadi apabila ketika mereka melakukan perbuatan keji dan mereka dilarang, maksudnya dicegah untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, jadi ketika mereka melakukannya, perbuatan keji, kemudian ada orang mencegahnya. Mencegahnya dan kemudian mereka membantah qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Paham enggak di sini? Jadi antara idza fa'alu fahishatan dengan qalu wajadna 'alaiha aba'ana itu ada kalimat yang tidak terlihat dan terasumsikan, bermaksud ketika mereka melakukan kefahishan, kekejian, lalu mereka pun dilarang dari kekejian itu, maka mereka pun menjawab, berkata kami dengan jawaban dua hal. Dua hal ini yaitu pertama, ikutan tradisi. Dua, bohong atas nama Allah. Dan banyak sekali orang sekarang kayak gitu yang mengikuti tradisi, banyak dari mereka mengada-adakan atas nama Allah Ta'ala, atas nama Rasul juga, ya itu maksudnya. Kemudian dulu diantara kebiasaan, dulu diantara kebiasaan al-humsu, bahwasanya mereka tidak keluar di musim haji ke Arafah, akan tetapi hanya berhenti sampai Muzdalifah. Mereka juga tidak melarutkan minyak samin atau lemak dengan memanaskan. Mereka juga tidak membekukan susu serta tidak menambat kijang ataupun sapi. Mereka juga tidak menenun wol domba maupun wol lainnya. Mereka juga tidak masuk ke dalam rumah dari buru-buru dan rumah dari tanah liat. Mereka hanya menutupi diri dengan kemah dan kulit di bulan-bulan haram. Tata cara seperti ini kemudian diharuskan di tengah masyarakat Arab seluruhnya, yaitu agar mereka membuang perbekalan tanah dan bulan halal apabila mereka masuk ke dalam daerah dan bulan haram. Dan agar mereka juga menanggalkan pakaian tanah dan bulan halal dan menggantinya dengan pakaian khusus bulan dan tanah haram, dan itu harus dibeli. Sehingga kalau tidak bisa membelinya, maka harus tawaf dengan telanjang. Atau bisa juga dihibahkan. Jika mereka bisa mendapatkan, maka itulah yang diharuskan. Dan jika tidak, maka mereka tawaf di sekeliling Ka'bah dengan telanjang. Mereka juga mewajibkan hal itu kepada kaum perempuan Arab. Hanya saja kaum perempuan melakukan tawaf di tangga yang hanya terlihat kaki-kakinya dan ujung akhirnya. Seorang wanita berkata sambil tawaf, Al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluh wa ma bada minhu fala uhilluh. Hari ini terlihat sebagian darinya atau semuanya, dan apa yang terlihat darinya tidak aku halalkan. Mereka juga mengharuskan orang Arab untuk kembali secara beramai-ramai dari Muzdalifah, padahal sebelum itu mereka dahulu kembali setelah sampai di Arafah. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang mereka buat-buat dan mereka tetapkan sebagai syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama itu mereka mengklaim bahwa mereka berpegang teguh kepada syariat Nabi Ibrahim alaihi salam, dan semua itu adalah karena kejahilan mereka. Dan pada umumnya orang-orang yang menggolongkan dirinya kepada Islam dewasa ini telah mengada-ada bid'ah dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang menjadikan alat-alat musik dan alat-alat permainan untuk ibadah yang mereka gunakan beribadah di rumah-rumah Allah dan masjid-masjidnya. Di antara mereka ada yang membuat bid'ah kerahiban atau ar-rahbaniyah dan tipu muslihat setan, dan mengklaim bahwa dia menempuh jalan orang-orang zuhud dan jalan orang-orang ahli ibadah. Padahal tujuannya yang paling tinggi adalah meraih keinginan syahwat binatangnya dan menang dengan meraih dunia yang fana ini.
dan masih banyak hal-hal lain yang akan menjadi panjang jika disebutkannya semuanya. Dan dia tidak mengetahui apa yang dikatakan. Ila dayyani yaumaddini namdi wa innallahi yajtami'ul khusumu. Kepada Tuhan penguasa hari pembalasan engkau berjalan dan di hadapan Allah orang-orang yang bertengkar akan berkumpul. Yang di sampingnya kira-kira mau baca. Insyaallah. Ganti